Bang, kenapa beda agama nggak boleh nikah? Menarik nih. Kenapa nggak boleh nikah? Kan cuma beda agama, bukan beda dimensi. Ada dalilnya nggak nih? Kita akan lihat ini dari segi agama dan dari segi hukum. Misalnya sama MKRI dan Muhammadiyah. Kalau dari segi agama Islam, nikah beda agama itu haram. Nggak boleh dilakuin dan nggak sah. Ini ngelarang bukan saya, tapi Allah. Tertulis di surah Al-Baqarah ayat 221. Jadi kenapa beda agama nggak boleh nikah? Simple, karena dilarang sama Tuhan. Itu kalau dari segi agama. Kalau dari segi hukum, udah tertulis juga peraturannya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1. Nah, isi dari undang-undang ini, intinya mereka ngikutin hukum dari agamanya masing-masing. Karena dari agama nggak boleh, makanya undang-undangnya juga nggak boleh. Beda sama negara Kanada, Belanda, Inggris, ataupun Singapura yang ngebolehin warganya buat nikah beda agama. Kalau kamu gimana? Pernah pacaran sama yang beda agama nggak? Atau pacaran beda dimensi sama anime?